Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Reni Motor. Saya akan berbagi tutorial cara membuat starter pada motor RF King, karena yang punyanya pengen ada starternya. Saya akan rakit ya starter dari motor Honda Beat ya. Saya akan rakit untuk motor RF King. Terus yang pertama kita menyediakan dinamo starter dan neon atau gear starter, sama bagian gear starter ya, yang kita tempelkan pada magnet atau rotor ya. Dan kita bor saja ya, tidak kita baut, kita tempelkan supaya rapi atau center ya, atau putarannya harus lurus. Oke, untuk selanjutnya kita akan pasang ya, atau kita rakit saja untuk dinamo starternya ya. Kita bikin dudukan atau lempengan yang kita las di sini ya, dan kita akan menempelkan dinamo starternya. Oke, kita lanjutkan saja untuk perakitannya. Selesai sudah ya perakitan dinamo starter dan pemasangan pinion dan gear starter yang seperti board. Baik, kita akan tutup saja dan kita akan mencobanya ya. Dan dudukan ini sudah saya las, kebetulan sudah saya las ya, sudah rapi, dan kita tinggal menutup dan mencoba. Kita tutup saja ya. Perakitannya. Kita kencangkan ya. Oke, udah selesai ya pengencangan blok di bagian kopling ini. Kebetulan
di bagian kabel dinamo starter dengan baterai atau bendik ya sudah saya rakit, dan melalui saklar utama sudah saya rakit. Sekarang akan kita coba untuk menyalakan starternya ya. Kita akan coba. Kembali ya, kita coba saja. Coba nih, coba di kita coba kembali ya. Kita coba saja. Oke, selesai sudah kita merakit erecting ya pakai starter. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.